Oke sahabatku, assalamualaikum. Apa kita ini ya? Para sahabat. Welcome back di Muara. Untuk hari ini kita putuskan untuk memukat. Memukat berhanyut, Kang. Karena kondisi air keruh. Lagi deras dan keruh. Puncak air kan ini. Kondisi puncak air, surutnya deras, keruh. Airnya keruh. Mungkin untuk waktu mancing cuma sebentar aja, jadi kita ini dulu lah, pasang jaring dulu, karena sudah lama juga kita ndak lihat berapa ikan menabrak jaring. Ekornya bisa kita selamatkan. Mungkin nanti kalau sempat bisa kita inilah mancing sebentar, kalau sempat. Kalau udah sempat ya berarti udah sempat. Oke Jo, sudah mulai membentang rengge. Membentang rengge ini juga harus butuh tenaga dan keahlian. Karena kalau tidak ringginya bisa rembas atau apa bahasa anunya pin kusut. Oke jadi kita lanjut masang dulu, semoga ada tabrakan ikannya. Ubi. Seperti dulu, amun dulu. Sempat dulu juga kah? Empan aja ada. Udah sekocok itu mencai. Banyak apa? Sekocok itu mencai. Menurut gue sekocok itu yakin. Ada yang menabrak kah? Tak perlu waktu lama. Tidak terlalu banyak. Seperti biasa nih. Talang-talang. Ikannya tidak banyak kawanannya. Tapi adalah dengan lain. Spenggan kah? Kalau kita ada di sana. Simba luka. Ini kayak gini. Tangkangnya basah. Hanya beberapa. Gerakan hanya satu yang melengkap. Ada lagi kah? Ada lagi. Besar. Besar? Besar lagi kah? Mana dia? Mana tahu. Itu dia kawan. Besar saja. Tabrakan senyap. Mabon. Ini baru melanggar kata atau memang udah kawan? Malas ya. Nggak ada pakai tenaga ya. 2 kiloan gini? Jam-jam bayar. Besar-besar. Ini kalau dapat joran juga ini, teman. Tarikannya mantap. Tarikannya loncat-loncat seperti baramundi ini. Besar. Tapi tandanya ada. Ada lagi kah? Tabrakannya tidak tahu nih dari mana, dari mana kita perkirakan tabrakannya dari depan saja, sahabat. Wah, itu dia.
dapat. Besar lagi, babon, babon, babon. Wah. Big size lagi. Kita cari buat lauk saja ini, sahabat. Enak di apa ini kan ini? Dibakar, habis diasap lah, diasap baru kau masak sembarang. Santan kah? Santan, kau mau masak kuning, kau masak hijau kah? Kalau sudah diasap. Tapi memang tawar kan, Pin? Tawar, gitu. Asalnya kalau diasap. Aku ketemu, mama kan? Diasap dia baru muncul anunya, rasanya. Masak. Pakai belanggarnya. Di mana kita mau muka? Langgaran di belakang kan di muka. Nembak kita linya. Mencari langgaran. Dari belakang. Ternyata dari belakang. Tabrakannya. Tinggi. Lagi ukuran jabon lihatkan spot kita di mana ini, spot di Muara Benua itu kompior Brokol Suaran ini perusahaan kayu dan ini babonnya. Jabonnya memang ekor lagi-lagi kalah kita untuk sementara masih mati awas hampir jadi rezeki mata. Akan kemana ya? Oke sahabat, karena kita menjaring tadi kurang tabrakan, hanya beberapa ekor, kita coba lanjut mancing. Siapa tahu ada yang bisa diperlihatkan. Masih menggunakan pancing kulup teknik meladung di spot Gunung Brau. Tambang batu bara situ guys. Oke, kita lanjut. Semoga ada cintanya. Tetap. Di atas. Tolong besar.
Konten ini kayaknya ini. Tolong. Pernah tarik ini tuh. Oke, perlihatkan lebih dekat biar teman-temannya lebih semangat. Dipegang aja ini susah ini teman-teman, asli tarikan ya seukuran 2 kilo. Bagaimana teman-teman? Oke, cukup aja teman-teman. Woi, oke sahabatku, kenapa kau? Hari ini masih kurang beruntung. Masih kurang. Inilah masih. Sudah memang. Masih teman-teman. Sementara air belum terlalu besar, kita menghindari karena airnya keruh. Kita mau balik, susah. Mau balik sudah Jo. Lokasi lari ini mungkin kurang, tapi buat lauk masih adalah. Ekornya kurang, sahabat. Besar. Sahabat. Sayang bukan dapat mancing ini dapat. Oh ini yang dapat mancing kan? Oh. Kapten masih bisa belum terkalah. Masuk padakan. Tinggal di padakan. Oke lah Jo, kita mau pulang sudah. Kesempatan. Nah, tetap semangat apapun hasilnya. Jangan yang terjadi. Jangan kendor. Gas. Kita pulang.